Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita lanjutkan kajian kita dengan membaca buku ini, Nahwu Tarbiyati Rasyidatin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan dan taufik untuk itu. Pada tema Al-Murabbi Al-Mustahdaf, pendidik yang ditarget dalam buku ini. Artinya, sang penulis ketika menulis kitab ini punya tujuan, punya objek yang ingin disampaikan atau ingin diberikan pengetahuan tentang buku ini, Al-Murabbi Al-Mustahdaf, ya, pendidik yang diharapkan atau yang ditargetkan oleh beliau di sini. Nastahdifu fi hadhihi risalati may yaqumu bimahamit tarbiyati bi tariqatin maqsudatin. Kami menunjukkan atau kami targetkan pada buku ini orang yang melakukan tugas pendidikan secara asli atau secara tertentu, artinya yang memang punya keterlibatan langsung dengan pendidikan, bukan yang sambi-sambi. Bitariqatin maksudatin, artinya memang tujuannya hidup dia adalah untuk mendidik, baik sebagai tugas dia ataupun sebagai beban yang dibantu kepada dia. Wahada, dan ini yasmulu atau yasmalu al-abawaini wal-mursidina wal-muallimin. Ya, dia ini mencakup dua orang tua, penyuluh agama, dan para guru. Maksudnya bisa penyuluh, pembimbing, dan muallimin, dan orang-orang yang tugasnya itu mengajar. Sawa'un kanu fil buyuti awil madarisi awil masajidi. Baik mereka itu berada di rumah atau di madrasah-madrasah atau di masjid-masjid. Wahada la yamna'u min wujudi murabbiyina ghairi maqsudin. Dan ini tidak mencegah adanya para pendidik yang tidak dimaksudkan, dapat memanfaatkan buku ini. Qad la yultafat ilaihim katsiran. Yang kadang tidak dilihat banyak. Tidak banyak dilihat. Bainama lahum fil haqiqati daurun kabirun barizun wa ta'thirun dakhmun fi tarbiyat lajjal qad yatajawazu fi ba'd al-ahyan daural murabbin al-maqsudin. Padahal mereka ini pada hakikatnya memiliki peran besar yang nampak, dan punya pengaruh besar dalam pendidikan generasi. Kadang di sebagian waktu melebihi peran para pendidik yang memang punya tugas demikian. Contohnya misalnya orang yang bermain di internet. Sebagian mereka mungkin bukan guru,
bukan juga orang tua, bukan juga orang yang memang tugasnya menyuluh, membimbing masyarakat. Namun peran mereka kadang-kadang dengan adanya video, buat video tentang sholat, ya, tentang wudhu yang disebarkan di internet, itu malah memberikan pengaruh yang bisa kadang-kadang apa, mengalahkan pengaruh dari peran para pendidik-pendidik tersebut. Kemudian kata beliau, wa yakhtalifu ta'thirul murabbi 'alal mutalaqqi bi ikhtilafil marhalatil 'umriyah. Berbeda pengaruh pendidik terhadap yang dididik atau anak didik atau peserta didik sesuai dengan perbedaan fase umur. Fase umur dimna awamilin awamila ukhra tatadakhalu fit ta'thir. Ya. Bersama adanya faktor-faktor lain yang akan mencampuri atau akan mempengaruhi pada pengaruh tersebut. Maksudnya di sini bahwa seorang pendidik itu memiliki pengaruh kepada anak didiknya tergantung kepada pertama faktor umur. Umur anak didik dan umur pendidik pengaruh. Dan juga ada faktor lainnya yang sama-sama memberikan pengaruh kepada anak didik tersebut. Fa fi marhalati tufulati qabla al-ihtikak bil mustama'il khariji wa dukhul al-madaris. Misalnya pada marhalah tufulah kanak-kanak sebelum adanya interaksi anak itu kepada masyarakat di luar rumahnya dan belum masuk masjid, belum masuk apa madrasah, belum masuk madrasah, yakunul murabbil akbar litifli walidayhi, maka pendidik yang paling besar pengaruhnya kepada anak adalah kedua orang tuanya. Ma'a rafida ukhra bersama adanya pengaruh lain misal ikhwah wal akhwat, saudara saudarinya, in wajadu kalau ada, wal aqaribul ladzi alladzina yahduthu at-tazawur ma'ahum, dan kerabat yang terjadi saling kunjungi bersama mereka. Kata beliau bahwa pengaruhnya pendidikan pada anak-anak usia kanak-kanak, ya, sebelum masuk sekolah, ya, itu pada asalnya kembali kepada kedua orang tuanya. Ya. Kemudian ada juga pengaruh yang kedua, pengaruh ke kakak dan adik-adiknya. Dan pengaruh kerabat yang sempat mengunjungi anak tersebut. Dan akan tambah panjang lagi karena kalau apa, kalau anak itu ada banyak anak-anak santriwati yang ikut memelihara anak tersebut. Sehingga semuanya akan mempengaruhi anak tersebut. Semakin banyak yang menggendongnya, semakin banyak pengaruh kepada anak tersebut. Sehingga warna lebih beraneka warna ketimbang apa yang tidak berjumpa kecuali hanya orang tua dan ada adik atau kakaknya saja. Hingga ada pengaruhnya orang tua itu dominan harusnya. Kecuali kalau orang tuanya itu ada kayak tidak ada. Artinya semuanya orang yang memeliharanya. Yang memelihara dia adalah pembantunya. Maka nanti pengaruh pembantunya lebih kuat daripada ibu dan bapaknya. Kalau ia sekolahkan dititipkan ke penitipan anak, maka lebih banyak lagi yang
mempengaruhinya. Sehingga anak itu memang akan lebih aman kalau tinggal bersama ibu dan bapaknya di rumah. Semakin banyak yang berjumpa dengannya, semakin apa? Semakin banyak warna yang akan dia dapatkan. Sehingga zaman dulu anak-anak itu sangat dekat dengan kedua orang tuanya. Dan akhirnya punya rasa patuh dan taat kepada orang tuanya. Karena patuh dan taat ini, itu kembali kepada kecintaan. Semakin cinta, semakin patuh dan semakin tunduk. Makanya para ulama dahulu yang tidak mencintai kecuali Allah dan karena Allah. Maka kepatuhannya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah maka lebih dominan dibanding dengan anak-anak zaman sekarang, ya. Yang mereka tumbuh tanpa rasa cinta dan tidak punya dominasi cinta pada sesuatu, bahkan mungkin lebih cinta kepada HP ketimbang pada kedua orang tuanya. Maka dia lebih patuh kepada HP ketimbang apa? Kepada perintah orang tuanya. Wa ba'dal madrasati, dan setelah sampai di marhalah madrasah, yaitu di marhalah tamyiz, di marhalah apa? Tamyiz, yudhafu muallimul madrasati ilal murabbinal maqsudin. Maka ditambahlah pengajar atau guru di sekolahan sebagai murabbin maksudin, sebagai murabbi, ya, inti. Murabbi apa? Inti. Kama yudhafu ala rafidi az-zumala'u wa asdiqaul dirasah. Juga ditambahkan pada rombongan pemberi pengaruh ini, ya, adalah kepada zumala, teman-temannya, wasdiqah dan sahabat-sahabat yang sama-sama belajar bersamanya. Ila janibil bi'atil muhitati kal jirani wasyari'i. Ya, ditambah juga dengan sisi lingkungan. Bersama tetangga, bi'ah yang muhithah, yang mengelilinginya, seperti tetangga dan juga apa? Jalanan. Punya pengaruh jalanan tersebut. Fa inna tifla fi hadhihi sinni yabda'u fil ihtikaki wa ta'amuli ma'al jirani wa auladi alladhina yujaduna fis syari'i. Karena anak-anak pada usia ini mulai berinteraksi dan bergaul bersama tetangga-tetangga, anak-anak dan anak-anak yang ada di jalanan. Pertama apa? Sebelum tamyiz. Kedua setelah tamyiz. Ternyata semakin lama semakin banyak orang yang memberikan pengaruh pendidikan kepada anak kita tersebut. Awal hanya ketemu orang tuanya aja, ketemu saudara-saudaranya atau kerabat yang mengunjungi rumahnya. Ini kalau di Saudi Arabia biasa begini. Karena mereka rumahnya apa? Pakai pagar semua. Kalau di kita tidak, ya. Anak tetangga sudah gaul dengan anak kita usia 2 tahun, 3 tahun. Sehingga berbeda juga pengaruhnya pada anak-anak tersebut. Wa fil marhalatil mutawasithah awil akhirah min marhalat tamyiz. Dan ketika saya pada fase pertengahan atau fase SMP, ya,
fase apa? SMP atau fase akhir dari fase tamyiz. Wa kadzalika marhalah bulughil hulum. Ya. Emang SMP itu kan mutawasithah kan? Itu kan tengah-tengah ya. Ya, tidak SD, tidak apa? SMA. Ya. Jawabannya lah SMP itu aja nak, ya. Daripada orang pertengahan. Pertengahan apa ya Ustaz? Kamu aja gampangnya Pak, SMP. Di mana menjelang apa? Menjelang balik usia 12 sampai 15 tahun atau 11 sampai 15 tahun. Wa kadzalika marhalatul bulughul hulum. Ya, marhala balik. Yudafu ila ma taqaddam imamul masjid. Maka usia 10 tahun ke atas sampai balik ada pengaruh imam masjid. Ini kalau di mana? Di Saudi Arabia imam masjid punya pengaruh dengan ceramahnya, habis salat dengan arahannya ya. Di Indonesia kayaknya enggak ada. Di Indonesia jarang ada imam masjid kayak di Saudi Arabia. Kama yadhhar biquwwatin. Kama yadhhar biquwwati ta'thir rawafidil muhitati bil mutalaqqi wa dawruha wa dawriha fit tarbiyah. Wa dawruha fit tarbiyah. Sebagaimana nampak dengan ya, kuatnya perubahan atau pengaruh tampak dengan sangat kuat sekali ta'thiru rawafidil muhithah, pengaruh ya, faktor-faktor pendatang yang mengelilingi orang yang dididik. Artinya apa ya, maksudnya adalah rawafid ini aslinya dia bukan asal, dia hanya yang mempengaruhi saja. Anak-anak itu kan kalau kumpul itu kan tidak ada pengaruhnya kayaknya. Padahal enggak, itu mempengaruhi. Tapi namanya rawafid. Rawafid artinya apa? Yang dia itu bukan inti. Yang bukan inti. Dan perannya rawafid al-muhithah dalam tarbiyah. Fayadhar dawru wasail i'lam. Maka tampak peran media masa wa jama'at rifaq dan teman kumpul-kumpulnya wal andiyah, tempat-tempat perkumpulan, stadion, kemudian tempat pameran, ini andiyah semuanya. Wa kadzalika wasailul ma'rifati allati tasdadu yawman ba'da yawmin. Bukan juga sarana membaca, sarana pengetahuan yang bertambah hari demi hari. Kalau kitab seperti kitab, wasyarit seperti kaset, sekarang juga ada kaset ya. Sudah enggak ada kasetnya. Wal aqrasul mudammajah CD ya. Aqras al mudammajah adalah CD. Wasyabakatul ma'lumat, syabakatul ma'lumat itu internet. Ya. Dulu awal begitu, awal bahwa ini semua ya nampak pengaruhnya pada usia balik. Kalau sekarang? Kalau sekarang lah. Sekarang sudah ada pengaruh internet, pengaruh sarana media ya, itu sejak anak usia kanak-kanak, anak TK sekarang sudah bisa main WA. Anak TK sudah bisa buka TikTok, buka apa? YouTube, buka yang lainnya. Jadi kalau ini beliau nyampaikan
normal ya di masa beliau, di mana belum kayak sekarang HP itu di rumah enggak hanya satu tapi 2, 3, 4 sampai 5 buah. Yang penting adalah sini bagaimana bagaimana pengaruh lingkungan itu sangat-sangat kuat dalam membangun kepribadian seorang anak. Wa min huna, kesimpulannya dari sini kata dia, yadhharu daurul khatiru, nampak peran penting, peran berbahaya, lirafidh tarbiyati ghairul bashir, pada faktor-faktor penambah ya, dalam tarbiyah yang tidak langsung. Mimma yulqi bitab'ati katsira, yang akan memberikan akibat-akibat yang besar. Ala kahilil murabbin, atas tanggung jawab para pendidik. Artinya zaman sekarang pendidik punya tanggung jawab lebih besar untuk bisa menggunakan wasa'ul i'lam, sarana komunikasi dan lain sebagainya ya, ini harus mampu dimanfaatkan oleh Rabbi untuk mendidik anak-anak didiknya. Fi muhawalati dhabti ta'amuli ma'a hadhihi ar-rafidi wa tahakkum fiha, dalam usaha untuk menjaga hubungan ataupun muamalah dengan faktor-faktor pendatangnya, yaitu HP, laptop, internet, medsos dan lain sebagainya, dan bisa mengarahkan di sana. Wa tawjihil istifadah minha tawjihan hasanan, untuk memimpin pemanfaatannya dengan baik, bihitsu yustafadu ma fiha min awjuhil khairi wan nafa', di mana dimanfaatkan dari isi itu semuanya yang baik-baik dan bermanfaat. Wa yastanib ma fiha, dan menjauhi yang ada padanya, minat dalalati ala syurur wal mafasid, yang menunjukkan kepada keburukan dan kerusakan. Dan bagaimana kita lihat di sini, ya, beliau sampaikan ini buku dibuat sebelum HP itu jadi makanan bersama anaknya. Paham ya? Ini buku dibuat kapan? Sudah cukup lama. Sebelum pandemi, berat sebelumnya lagi. Karena kita pertama kita dapatkan dari sudah tahun 2018-19. Padahal dia buku sebelumnya lagi. Sehingga ucapan beliau ini adalah ucapan tentang kenyataan yang ada pada zaman tersebut, yang tentunya tidak sama dengan zaman sekarang. Contohnya masa kanak-kanak yang normal itu sama ibu sama saudara-saudara. Yang megang anaknya bayi itu hanya kakak-kakaknya saja, ibunya saja, orang di rumah saja, atau kerabat yang mengunjungi ke rumah kita untuk lihat anak tersebut. Nah, kalau di kita nggak bisa ya. Kita tuh bebas banget, tetangga itu masuk ke rumah kita itu sangat bebas banget. Belum lagi anak-anak pada masuk, kemudian ngajak main anak kita yang bayi. Memang kita garingan, ada yang ngajak main, tapi akibatnya apa? Dia akan mengambil informasi dan pendidikan dari anak-anak yang main dengan dia tersebut. Kalau ngomongnya saru, ya akan menjadikannya dia jadi sebuah hal yang tidaklah aneh bagi anak tersebut ketika sudah bisa bicara dan bisa bermain-main.
Kemudian kata beliau, wal haqiqatu fa innahu min ghairil mumkin wal ma'qul wal maqbul. Dan hakikatnya bahwa tidak mungkin. Ini tidak mungkin, tidak masuk akal dan tidak bisa diterima. Ayat tahammal murabbuna bimafradihim muhimmat at-tasaddi bitilka rafidi wa ta'amul ma'aha. Tidak masuk akal, tidak terima kalau hanya pendidik saja yang bertanggung jawab menghadapi rafid ini. Hal-hal yang datang, yang baru-baru ada di zaman ini dan bertahamul ma'ah dan mampu memanfaatkan hal-hal tersebut. Bayam bagi ayu syarika bidzalika kullu jihadi wal muassasati sahibati alaqati bidzalika. Maka harusnya ikut serta dalam hal ini semua lembaga, semua yayasan yang punya hubungan dengan hal itu. Kominfo harus bisa mencegah hal yang tidak baik. Artinya punya apa ya namanya? Punya cara untuk memblokir hal-hal yang merusak akhlak dan juga pendidikan anak-anak. Wallati yanjunatu biha mas'uliyatu hifdhi amni mustama fikriyan wa akhlaqiyan syar'iyyan, yang menjadi penanggung jawab penjagaan keamanan masyarakat baik secara pemikiran, akhlak dan juga perilaku. Hatta tusabbur rafid kulluha fi tijahil mabruhi, sehingga tusabbur dapat diarahkan diarahkan seluruhnya pada arah yang diinginkan, lagi diinginkan. Hatta ya'mal al-jami' fi ittijahi nafsihi allati ta'mal fihi tarbiyatul maqsudah, sampai seluruhnya bisa berpartisipasi dalam mengarahkan hal tersebut yang nanti bisa berfungsi dalam tarbiyah yang diinginkan. Hatta la yasil amru ila ma asyara ilaihi syair wa huwa muhaddir min tughat a'malu wa rubiya wa tasawwara bi qawlihi mata yabdu bunyan tamamahu idza kunta tabni wa ghayru la yahdam. Jangan sampai urusannya itu sebagaimana diisyaratkan oleh seorang penyair yang memberikan peringatan atas pekerjaan yang saling bertentangan, pandangan yang saling bertentangan, dan juga tasawuf yang saling bertentangan. Katanya mata yang berbunyian tanah ida pun tetap nyolong kita yadam. Kapan bisa sempurna bangunan tersebut kalau kau membangun yang lainnya menghancurkannya? Artinya manfaat seorang guru, seorang pendidik itu membangun, membina anak-anak yang pesantren, tapi di rumahnya dihancurkan orang tua. Ini jadi hanya banyak dikeluhkan di mana-mana, bahwasanya itu kalau libur sebulan di rumahnya itu pulang ke pesantren kayak simulan, kayak berbagai dipesantrenkan. Maka perlu adanya apa? Saling membangun antara para pendidik, lembaga pendidikan dan juga rumah dan keluarga sang anak tersebut. Walafala yaqil abadan, tidak masuk akal sama sekali.
fi mujtama'in, di sebuah masyarakat, yabhathu li nafsihi an mawdi'i qadamin fi 'alimil kibar an takuna al-muassasatu allati ma'tu biha amru tarbiyah wa tasqif kal madaris wa jami'atu wa jami'ati wa ma'ahil ilmi aw wasa'il i'lami al-mutanawiyati wa muassasati tawjih hiya allati taqumu bi 'amaliyati al-hajmi al-maqsud aw al-munazzam an tariqi ibsadil aqaidi wa tasawwurati aw al-akhlaqi wassuluhiyati kama huwa musyahadun fi katsirin min biladil muslimin. Tidak masuk akal dalam sebuah masyarakat yang mencari untuk dirinya tentang ulama kibar, ingin membentuk ulama kibar di tempat tersebut, namun lembaga-lembaga pendidikannya, lembaga pendidikan yang di sana ada pendidikan dan pengetahuan seperti madrasah, jamiah, universiti, atau ma'had ulum, ma'had-ma'had ilmi, atau sarana komunikasi, sarana informasi yang beragam-beragam banyaknya, dan juga lembaga-lembaga pengarah penyuluhan, itu melakukan amalia bunahadu, proses penghancuran yang tertentu atau teratur dari jalan merusak akidah dan pandangan atau akhlak dan trik. Nah, bagaimana ada di banyak negeri kaum muslim ke Indonesia ini. Bagaimana akan muncul orang soleh apabila orang amarah Islam sedikit sudah belum radikalis, belum wahabi, belum ini. Tapi mereka yang berbuat jahat, berbuat perkara-perkara yang besar, yang merusak, dibiarkan. Pengajian di masyarakat, pengajian di halaman-halaman, tapi kemudahan digantikan. Maka sulit untuk mendapatkan di sana sebuah masyarakat yang baik, yang akan ada padanya para ulama-ulama akibat dari masyarakat tersebut. Inilah Rabi Al-Ustaz. Kemudian majalah tarbiyah. Kata beliau, majalah tarbiyah. Ajal tabiyah. Al-insanu laysa jasadan faqat. Manusia itu bukan hanya tubuh saja. Jadi bukan hanya tubuh saja. Bal huwa ila janibi dzalika ruhun wa qalbun wa aqlun. Bahkan ada bersamanya Bang ruh, kalbu, dan apa? Akal. Mim bima yatarattab ala dhalika min al-masya'ir wal ihsas wal asbar hasis. Dan semua yang mengakibatkan munculnya al-masya'ir wal hasis, apa ya? Hampir sama ya, perasaan dan rasa dan perasaan. Apa itu dua ini? Rasa dan perasaan. Ada yang tahu? Semuanya di hati. Susah ya menyampaikannya. Rasa itu yang enggak sama perasaan, beda.
Misalnya gini, kalau yang ngomong itu Hasyim Asy'ari, ini bid'ah. Sama enggak kalau yang ngomong misalnya Ustaz Syafiq Basarawa, itu bid'ah. Sama apa namanya? Apa namanya? Rasa. Sama tahu bid'ahnya lain orang. Dan yang berkata apa? Itu rasa. Paham ya? Itu rasa. Sama kayak misalnya antuna tanya sama suami, ya, apa jawab ini hukumnya haram? Ya, ada tanya ustaz hukumnya haram. Mana yang mantap? Jawab ustaz, kenapa itu? Rasa. Kenapa? Rasa. Bukan perasaan. Rasa. Gengsi, mengenai rasa, lain perasaan. Ya, sama kan? Sama kan? Bisa nggak bedakan antara rasa dan perasaan? Bisa ya? Masa itu rasa, hasil kan? Perasaan. Akan butuh masyarakat, apa? Akan butuh rasa tertentu. Juga ahasis perasaan. Sehingga ada yang mengatakan, ada yang mengatakan ini haram. Ada Ustaz di tiga raja ngomong haram juga. Apa kata dia? Saya ambil raja aja. Tidak ambil Ustaz sini. Kenapa? Karena perasaan. Makanya taklid panas itu kan rasa. Panas semua kita kan rasa. Lain perasaan dibungkul sakit, diomongin sakit hati, enggak dicela, itulah namanya perasaan. Waru'i wa waru'iya, ru'ya itu adalah pikiran yang terlihat. Wa tasawwur adalah pikiran yang ada dalam benak kita. Tasawwur itu yang kita miliki sebelumnya. Jadi misalnya orang Jawa itu punya tasawuf, ya, orang kalau salam itu harus menundukkan kepala, ya kan? Harus menundukkan kepala. Ketika lihat ada orang salam tanpa menundukkan kepala, apa tadi ya? Kurang sopan. Kenapa? Nah itu namanya tasawuf. Sesuatu yang dibangun oleh pengalaman, oleh pengetahuan sebelumnya yang nanti menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Jika baik, dianggap baik, kalau tidak mengingat, tidak baik. Maka dalam al-hukmu far'un antasawwurihi. Hukum itu adalah sama kali tasawurnya dia, pandangan yang dimiliki oleh pengetahuan atau pengalaman yang lalu. Sehingga ketika ada misalnya orang itu bercerai, orang bercerai, apa kira-kira antuna pahami jelek mesin itu orang kok bisa menceraikan istrinya, kayak gitu loh. Ada ustaz kok menceraikan istrinya, apa namanya, tasawur namanya itu, tasawur itu apa sensanya, nggak tahu.
Jadi pandangan yang ada kita miliki yang jadi dasar untuk menghormati orang lain. Benarnya itu bahwa orang Ustaz jelek. Jadi ketika Ustaz menceritakan istrinya, maka apa? Ustaznya jelek. Tapi gak mesti. Enggak mesti ya? Jelek Ustaz. Mungkin emang perbatakannya tidak mungkin dipertahankan lagi ketimbang dia dosa terus, maka dia cerekan istrinya. Dan bisa juga jelek kalau dia mereka dengan sembarangan dan tidak ada dasar syar'inya. Tetapi pandangan masyarakat itu apa? Mesti jelek. Namanya apa? Tasawuf. Namanya? Saya ini kalau dasar begini, ini bukunya kapan selesainya? Bisa selesainya nanti usia orang tahun tersebut. Kemarin saya buat cepat supaya selesai cepat. Nanti kita paham. Baik. Wal i'tiqadat dan i'tiqadat, keyakinan yang kita miliki. Baik, saya mulai sama itu. Kalau ada seorang meyakini bahwa laki-laki itu tidak boleh kerja di dapur, itu tasawuf atau i'tiqadat? Laki-laki tidak boleh masak di dapur. Jadi tidak boleh ngurusi bagian dapur. Itu urusan perempuan. Itu tasawuf atau i'tiqadat? Apa? Tasawuf ya. Tasawuf memang sebagian orang ada yang dibina orang tua yang dulu sudah laki-laki jangan urusan mak dapur, kamu kerja cari duit aja. Maka ketika di dapur itu sang istri bontang banting ya, masak di dapur di kemana-mana, satu depan di belakang ya, enggak ada yang nangis ya. Masak suaminya kamu tahu itu nggak usah saya sekarang pak. Itu tasawuf apa? I'tiqadat. Tasawuf ya. Artinya dia itu meyakini hal itu apa? Akibat apa? Pengalaman yang telah lalu, info yang telah lalu, kemudian menjadi apa? Standar menilai sesuatu. Makanya kita mengharapkan itu menunci itu telah itu masak istrinya untuk menghilangkan apa? Tasawur bahwa laki-laki itu tidak boleh nyampuri urusan. Baik benar? Baik. Wal alaqat dan hubungan. Wal infi'alat. Infi'alat. Respon. Ini pihak apa? Respon. Ini pasti pas bahasa modern susah. Ya, tadi kamu sudah susah kamu. Ya. Wadalika kulluhu yatadakhalu fi tahdidi sulut wal akhlaq. Ini semua akan yatadakhal saling mempengaruhi, saling masuk, saling nyampuri. Ya, dalam menentukan berlaku dan akhlak. Berlaku dan akhlak. Suruh itu berlaku, akhlak apa? Akhlak. Juga fi kaifiyati sa'i li tahqiqi matalibil insan wal alaqati ma'al akharin, dan juga menentukan bagaimana usaha untuk mewujudkan tuntutan manusia. Tuntutan manusia dan hubungan dengan orang lain. Wa min sa'a minuna dari sini yatahaddadu
majal terbiar kata. Maka di sini ada majal, ya, bidangnya. Tarbiyah itu adalah pertama tarbiyatun lil jasadi, pendidikan untuk jasad. Wa takunu bi tawfiril huda wal fisadi wal maskani min kasbil hadad. Yaitu dengan cara memenuhi makanan, kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal dari usaha yang halal. Wal inayati bisihat wa nadhafati wa nasyati, dan perhatian dengan kesehatan, kebersihan, dan nasyat, semangat beraktivitas, semangat beraktivitas, nasyat. Wa hadhihi yaqumu bid dawri al-a'zam fiha al-walidan, yang mewujudkan hal ini secara dominan adalah dua orang tua, kedua orang tua. Jadi kesehatannya, kebersihannya, anak itu lesu atau enggak lesu, ya, itu di tugas utama siapa? Kedua orang tua. Waqad asyara al-faqih as-Sirazi ila hadhihi at-tarbiyah. Imam As-Sirazi, pengarang kitab Al-Muhaddab Asy-Syafi'i, pernah mengisyaratkan hal ini. Wa huwa yatakallamu an ahammati labdil ummi binisbatil radi', yang dia itu bicara tentang urgensi ASI untuk anak-anak, untuk anak bayi. Ya. Jadi Syarazi ini sebelum Imam Nawawi. Sebelum Imam Nawawi. Berarti dia ini sudah lama, ya. Sudah sangat lama sekali dulu, sama dulu zaman setelah Imam Al-Ghazali, ya. Baru Imam Syarazi. Ia mengatakan atwa tarbiyatu bila banil bahimah yubsidu taba'ahu, dan pendidikan dengan memberi minum air susu sapi merusak tabiat bayi tersebut. Artinya orang tua yang menyusukan anak bayinya dengan susu hewan ternak, ya. Susu apa? Sapi formula. Sekarang formula, pokoknya sapi atau kambing atau onta. Yub sidu tabahu, akan merusak tabiatnya. Jadi kalau antuna itu pernah menyusukan apa anak antuna dengan susu formula sapi, kalau dipanggil disuruh ngomongnya mo, ah, pas nggak? Pas nggak? Pas. Jangan marah sama anaknya. Jangan apa? Marah sama anaknya. Makanya ASI. Nah, ASI ini akan terbentuk ketika hamil itu gizinya tercukupi. ASI itu akan bagus kalau apa? Masa kehamilannya terpenuhi gizinya. Jangan mau disuruh gak boleh makan ini, jangan makan nasi, jangan makan itu, jangan makan ini, jangan mau. Kenapa? Karena khawatir nantinya merusak apa? ASI-nya. Makanya Islam sangat sangat memperhatikan masa kehamilan. Wajib bagi ibu untuk menjaga kesehatan sang bayi dengan memberikan gizi yang cukup.
gizi yang cukup. Orang Indonesia ini apa sih gizinya? Nasi gizinya. Ya, orang Indonesia kok suruh makan nggak makan nasi, nggak makan tuh, nggak makan kalau nggak makan nasi. Kama asyara ilaiha al-Ghazaliyu. Paham gak ini umat ini? Paham ya? Paham gak? Apa suaranya gak jelas? Kurang jelas? Sekarang jelas? Jadi kata beliau Imam As-Sayrazi, mendidik anak dengan memberi makan hewan ternak, susu hewan ternak atau susu sapi, kambing atau unta, mau formula atau enggak formula, itu bisa merusak tabiatnya. Kenapa? Karena bayi itu, makanya ketika bayi itu masih makan dari susu asinya wanita yang solehah, akan mempengaruhi tabiatnya juga, ya, menularkan tabiatnya. Ya. Maka Ibnu Qudamah mengatakan, "Fala yusta'malu fi hadanatihi wa irdha'ihi illa mar'atun mutadayyinatun ta'kulul halala." Jangan gunakan dalam memeliharanya dan menyusuinya kecuali perempuan yang punya agama baik, makan yang halal. Fa innal labanal hasila minal harami la barakata fihi. Karena susu yang dihasilkan dari yang haram tidak ada berkahnya. Paham ini? Kedengaran? Fa idza waqa'a 'alaihi, dan jika terjadi nasyu sabi, perkembangan anak bayi itu, in ajanat tinatu minal khabith. Ya, asalnya itu tin tanah, ya enggak, di ajen itu kalau roti itu diapain, kalau roti itu kalau kita membuat roti kan diadon di mek-mek, di pukul-pukul ya, di apakah namanya in ajanat, jadi semak mengering, tanahnya mengering minal khabis, dari hal yang khabis, artinya dagingnya itu tumbuh dari apa? Yang khabis. Fayamilu tab'uhu ila ma yunasibul khabais. Maka tabiatnya anak itu akan cenderung kepada yang sesuai dengan yang khabis-khabis tersebut. Yang buruk-buruk tersebut. Kata beliau lagi Imam Al-Ghazali dalam kitabnya apa? Ihya Ulumuddin, wa yu'awwadu fi ba'din nahari al-masyu wal harakatu war riyadatu hatta ya la yaghlibu alaihi al-kasbu. Dibiasakan pada sebagian siang hari untuk berjalan atau bergerak dan berolahraga hingga tidak mendominasi dia rasa malas. Nah, jadi itu bagus kalau bergerak, bermain ya. Itu bagus supaya menghilangkan dominasi rasa malas dalam dirinya. Lihat bagaimana orang zaman dulu, Imam Ghazali, Syarazi yang zaman dulu, ya, itu sudah memberikan perhatian pada
makanan bayi yang dimakan. Nah, kita yang sudah ngaku lebih paham gizi, ya, tahu karbohidrat, tahu protein, tahu vitamin, mineral, ya, lemak dan lain-lainnya, justru tidak perhatian bahwa makanan yang dimakan anak bayi itu punya pengaruh dalam tabiat dan karakter miliknya. Namun tidak berarti bahwa ini tidak berubah. Ada pendidikan yang akan berubah karakter yang ada. Umumnya hewan-hewan itu pemalas ya? Pemalas ya. Sapi itu makan, kenyang, istirahat. Ya. Ya enggak? Jadi kalau kita punya anak makannya susu formula kok makan istirahat, makan istirahat, ya? Berarti apa? Salah ibunya. Ya. Namun pendidikan bisa merubah itu semua menjadi lebih baik lagi. Maka yang kemarin sudah keliru, maka sekarang robah ya apa? Dengan pola pendidikan yang baik, insya Allah akan baik. Hah? Ya gimana? Baik, yang kedua tarbiyatun lil qalbi. Pembinaan pendidikan untuk hati, untuk kalbu. Wa takunu bitaghdhiyatihi, itu dengan memberi makan hati bil imani, dengan iman, wal i'tiqadati sahihah, dan keyakinan yang benar. Akidah yang lurus. Wa ilaiha asyara al-Ghazali biqaulihi, Imam Ghazali menyampaikan hal ini dengan pernyataannya, fayata'allamul qur'ana, lalu belajar Al-Qur'an, wa haditsal akhya akhbar, dan hadis-hadis tentang sunnah-sunnah, wa hikayatul abrar, cerita orang-orang baik, wa ahwalihim, dan cerita tentang keadaan mereka, liyan ghariza fi nafsihi hubbus salihin, agar tumbuh dalam dirinya cinta pada orang yang saleh. Menunjukkan bahwa orang tua itu harus bisa menanamkan pada anak cinta pada orang yang soleh. Maka berusahalah untuk bagaimana anak kita itu senang dengan orang yang soleh. Soleh. Kemudian yang ketiga, tarbiyatun diruh. Tarbiyah itu apa? Untuk ruh. Watakunu bitazkiyatin nafsi, dengan membersihkan jiwa. Wadda'watu wadda'wati lil akhlaqil hasanati wasulukil hamidah, dan mengajak untuk berakhlak mulia dan berperilaku lurus. Ya. Berperilaku terpuji. Wal qiyami bil ibadati wat takalifis syar'iyyah, dan melaksanakan ibadat dan beban-beban syariah. Wa ilaihi asyara al-Ghazali bi qawlihi, as-sabiyu amanatun inda walidayhi, anak bayi itu
amanah pada dua orang tuanya. Wa qalbuhu tahiru jawharatun nafisatun sadidatun khaliyatun an kulli naqsin wa suratin. Dan hatinya yang bersih, hatinya yang bersih adalah jawharatun nafisah, permata yang bernilai tinggi. Permata yang bernilai tinggi, sadidah yang indah, khaliyah yang bebas, yang tidak ada angkulin naqsin wa suratin, dari semua pahatan dan juga apa? Gambar. Jadi permata yang bening, yang tidak ada di sana goretan ataupun gambar tertentu. Wa huwa qabilun li kulli ma nuqish, dan ia menerima setiap apapun yang digoreskan, menerima semua yang digoreskan. Wa ma'ilun ila kulli ma yumal bihi ilaih, dan akan cenderung kepada semua yang dia dicenderungkan ke sana. Artinya dia punya kecenderungan dengan kebiasaan yang diberikan oleh orang tuanya. Kalau dia itu cenderungnya malas, mungkin orang tuanya yang tidak pernah mengajaknya bergerak, tidak pernah mengajaknya olahraga, tidak pernah mengajak dia bermain-main. Nah, maka dia jadi pemalas. Kalau katanya kayak apa? Kayak kertas putih ya, belum ada coretannya. Terlalu murah. Terlalu apa? Murah. Tapi kalau permata yang bening, yang bersih, yang tidak ada di sana coretan ataupun gambar, dia kesannya apa? Sangat berharga sekali. Sehingga jangan sampai kita itu mengguratkan sesuatu ke permata itu dengan yang tidak baik. Harus mengguratkan guratan yang menambah keindahan permata tersebut. Fa'in uwidal khaira wa'ullimahu nasya'alih. Jika dibiasakan berbuat kebaikan dan diajar kebaikan, maka akan berkembang di atas kebaikan tersebut. Wa sa'uda fid dunya wal akhirah, dan akan bahagia di dunia dan akhirat. Wa sarakahu fi thawabihi abuhu wa kullu mu'allimin lahu wa mu'addibin. Dan mendapatkan pahalanya orang tuanya dan semua guru dan pendidiknya. Wa in uwida syarra wa uhmila ihmal al bahaim syaqiya wa halaka. Kala dibiasakan berbuat buruk, diterantarkan kaya, menelantarkan hewan ternak. Ya. Kalau antum enggak punya sapi itu kan cuma di apa kan? Dimandikan sama dikasih makan. Ya enggak? Hah? Iya. Nah, kalau antum itu punya anak, hanya disuruh mandi sama makan, artinya apa? Diterlantarkan kayak hewan-hewan tersebut. Syaqiya wa halaka, sengsara dan binasa. Wa kana al-wizru fi raqabatil qayyim alayhi wal walilahu,
dan dosanya ada di lehernya, Pak, yang mengurusinya dan walinya. Siapa itu? Orang tua atau yang mengurusinya. Faqad qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya, tidak sempurna kita ini selamat tanpa menyelamatkan mereka. Sehingga bahasanya adalah berdosanya anak-anak itu akibat kita tidak menjaga mereka, kita kena dosa, dosanya juga. Wa mahma kana al-ab yasunuhu an narid dunya fa bi ay yasunahu an naril akhirah aula. Bagaimanapun juga bapak itu menjaga anak dari neraka dunia, dari api dunia, saya yakin orang tua itu mesti akan apa? Jaga anaknya jangan kena api. Main kompor dijaga, awas jangan main kompor, nanti kena api. Maka dengan menjaga anak itu dari api neraka lebih utama lagi. Wasiyanatuhu, menjaganya itu, bi ayyuaddibahu wa yuhadzibahu wa yuallimahu mahasnal akhlaq wa yahfadzuhu min qurana'is su. Menjaganya adalah dengan mendidiknya, ya, mendidiknya, mengarahkannya dan mengajarinya mahasnal khuluq, akhlak-akhlak yang mulia, dan menjaganya dari teman-teman yang buruk. Wa hadzanil majalan, dua bidang ini, yastariku fihimal walidan, ya, berserikat padanya dua orang tua, wa imamul masjid, imam masjid, wa muallimul madrasah, dan guru di madrasah. Kemudian tarbiyatul akal, tarbiyatun lil akal. Wa takunu bitaghdhiyatihi bitasawurati wa ru'yah sahihah. Dengan memberikan padanya tasawur dan pandangan yang sahihah. Wa dalalati ala tariqi tafkir. Menunjukkan dengan apa? Cara berfikir, wa tariqi istidlal, cara beristidlal, wa tawassuli ila nataiji min khilalil muqaddimati allati tuaddi ilaiha, dan mengantarkan ia kepada hasil dari apa? Dari adanya muqaddimat yang mengantar kepadanya. Ini ilmu filsafat semua. Mantik, ya. Artinya gini, kita ajar mereka cara istidlal dan juga kita menyusun silogisme namanya. Artinya misalnya gini, diajar kepada mereka apabila A sama dengan B, kemudian A plus C, ya, sama dengan B, maka apa? B apa? A plus C. Itu bahasa matematikanya, silogisme. Artinya kita ajarin juga mereka cara berpikir. Misalnya gini, kalau kamu itu menyeberang tidak dengan apa? Melihat kanan kiri, resikonya apa? Ditabrak kendaraan. Apa mukadimahnya? Nyebrang. Yang kedua apa? Tidak dengan hati-hati dari kanan dan kiri. Apa hasilnya? Resikonya bagi tabrak kendaraan. Sehingga
Nanti ada apa dalam pembahasan kita, ada namanya tarbiyah bil ahdats. Misalnya ketika antuna sedang jalan naik motor sama anak-anak, ada kecelakaan lalu lintas. Karena apa? Melanggar lampu merah. Maka bisa sempat anak kita, anak-anak itu lihat tuh, itu begitu itu kenapa? Karena melanggar lampu merah. Nah, kamu kalau naik kendaraan jangan melanggar lampu merah. Nah, itu kan merupakan bagian apa nih? Menjadikan akal anak tersebut. Wa bayanun nadhariyatil ilmiyah. Tentang apa diskusi ilmiah, wal musyarakatu fil ansitat fikriyah, dan ikut serta dalam kegiatan yang bersifat apa? Aktivitas pemikiran ya, seperti cermat ya, kemudian banyak ya yang dia itu adalah merupakan nasyat ataupun kegiatan aktivitas yang membutuhkan pikiran. Kemudian wal ma'arifid dunyawiyatil mufidah, juga memberikan kepada mereka pengetahuan-pengetahuan dunia yang berfaedah. Makanya keliru kalau ada orang tua kok anaknya enggak suka ilmu pengetahuan umum, malah dibiarkan aja, enggak apa kok kamu enggak apa, enggak paham ini enggak apa-apa. Enggak, semua pengetahuan umum yang bermanfaat harus diajarkan. Supaya apa? Supaya ia nanti ketika besar memanfaatkannya. Lihatlah ketika Allah berfirman Iqra' bismi rabbika alladhi khalaqa, menunjukkan kita membaca apa? Para makhluknya. Ini semua umumnya ada pada pengetahuan umum. Ada IPA, IPS yang memang melihat. Dengan IPA misalnya melihat ya, anatomi tubuh manusia, bagaimana panjangnya usus ya, bagaimana jalannya apa, jalannya jantung dan lain sebagainya. Demikian juga poten sosial, banyaknya orang dengan warna macam-macam, ada hitam, merah, ada putih, kuning, ada solangsat ya, ada macam-macam ya, menunjukkan apa? Bineka tunggal ika kan ya? Ya iya, mereka itu merayakan ragam tapi satu manusia, tetap manusia. Kemudian wa hadhihi yaqumu bid-dauril akbar fi hal muassasatul ta'limiyah, ini yang punya peran besar adalah lembaga pendidikan. Lembaga apa? Pendidikan, sekolahan, mengajar matematika, ada sains ya, ada geografi, ada ekonomi dan lain sebagainya, yang akan membantu anak dalam memahami kehidupan dunianya, bermanfaat insyaallah bagi dia di dalam membentuk kemampuan akal yang dia miliki. Baik. Dari keterangan beliau tentang majalah tarbiyah, ada pertanyaan ya? Enggak ada, kita buat tambahan dengan taksim marahil tarbiyah, pembagian fase-fase pendidikan. Tanqasimu marhalatu umril insani
fil hayati dunya ila marhalataini kabirataini. Terbagi fase-fase usia manusia di kehidupan dunia ini kepada dua fase besar. Al-ula yang pertama, marhalatu ghairu mar'iyatin adatan. Fase tidak nampak oleh pandangan mata secara umum. Wahia marhalatul hamli. Dia adalah marhalah kehamilan. Mundu angkana nutfatan, sejak ia hanya sebagai nutfah. Sebagai nutfah. Nutfah itu apa? Benih. Thumma alaqatan, kemudian jadi segumpal darah. Thumma mudghatan, kemudian menjadi segumpal daging. Ila taqwinil idham, sampai pembentukan tulang manusia. Wakasauha billahm, dan dibungkus dengan daging. Illa yaktabil hamlu wa yahduthul wada', sampai sempurna kehamilan dan terjadi kelahiran. Ini marhalah yang pertama, marhalah ghairu mar'iyatin ada, yaitu marhalah tul hamil, ya, marhalah kehamilan. Dari mulai ya, bertemunya sperma dengan sel telur di rahim sang wanita, kemudian ya, tumbuh ya, menjadi alaqah segumpal darah, kemudian tumbuh di segumpal daging, kemudian terbentuk tulang-tulangnya yang dibungkus dengan daging, kemudian berkembang sampai menjadi bayi yang sempurna dan bisa melahirkan atau keluar ke alam dunia sang jabang bayi tersebut. Wasaliyah yang kedua, marhalatun mar'iyatun, marhalah mar'iyah yang nampak di pandang mata. Wahia marhalatun mabada wiladah, yaitu fase setelah melahirkan. Wa hadha yumkinu taqsimuha ila marhalatain kabiratain. Dan ini bisa dibagi dalam dua fase besar. Yang pertama, marhalatut tufulah, fase anak-anak. Wa hiya tabda'u minal miladi ila qubail bulugh. Dia dimulai dari kelahiran sampai menjelang balir. Wa marhalatul bulugh, yang kedua marhalah bulugh. Wa hiya tabda'u min bulughil hulum wa tantahi ma'a maut insan. Dimulai dari balik dan berakhir dengan kematian manusia. Liyantaqila ba'daha ila al-hayatil akhirah, untuk berpindah setelahnya ke kehidupan akhirah. Al-walati yakunul qabru awwala manaziliha, yang kuburan itu menjadi awal tempat yang ditempatinya. Artinya kita dalam masalah kematian itu ya, kuburan sebagai apa? Tempat persinggahan yang pertama. Wa fi dakhili marhalaitit tufulati wal bulugh tujadu taqsimatun ukhra. Dan pada dan dalam ya, dalam dua marhalah tufulah dan bulugh ada pembagian yang lainnya. Wal maqsudu anil insana fi sayrihi ila akhirati yantaqil min marhalat ila ukhra. Maksudnya adalah manusia itu di perjalanannya dia ke akhirat itu berpindah dari
fase ke fase yang lain. Wa fi kulli marhalatin huwa muhtajun ila tarbiyatin wa idadin yunasibuha. Dan setiap marhalah itu membutuhkan pembinaan, pendidikan dan persiapan yang sesuai dengan marhalah tersebut. Dzalika oleh karena itu irtabatat marahil tarbiyati bi marahil taqaddumi fi umri insan. Oleh karena itu ada ikatan fase tarbiyah dengan fase pertumbuhan dalam umur manusia. Jadi ada apa? Ada dua marhalah. Yang pertama marhalah kehamilan, sama matra apa? Setelah kehamilan. Setelah ke kehamilan. Setelah apa? Setelah melahirkan, setelah. Nah, yang sudah melahirkan ada dua marhalah, tufulah dan bulugh. Nanti dalam tufulah ada pembagiannya lagi. Ya, sebagaimana akan beliau jelaskan. Kata beliau, wa fi marhalatit tufulati yumkinuna an numayyiza baina marhalatayn wadihatayn min haythu tabayuni wal ikhtilafi. Pada masalah kanak-kanak, pada marhalah kanak-kanak, mungkin kami bisa membagi antara dua fase yang jelas dari sisi perbedaan dan ketidaksamaan. Wa min haythul ahkam al-mutalliqati bi kulli minhuma, dan sesuai dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan kedua marhalah tersebut. Wa ala hadha, ala karena itu, fa inna marahil al-tarbiyah fil bahthi fi hadha al-bahthi yanqasimu ila thalathati aqsa marahil. Maka fase tarbiyah dalam pembahasannya ada tiga fase. Yang pertama adalah marhal tufulah duna sinit tamyiz, fase anak-anak sebelum usia tamyiz. Wahia tabda'u minal wiladah, dimulai dari kelahiran. Hatta qubail as-sanati sabi'ati takriban, sampai menjelang usia 7 tahun kira-kira. Ai marhalatu ma qabla al-madrasah ibtidaiyah, marhalah sebelum madrasah ibtidaiyah. Atsaniyah, yang kedua, marhalatu tufulati fi sinit tamyiz, marhalah anak-anak pada usia tamyiz. Wahia taqriban min as-sabi'ati ila muqarabati sinit bulugh, takriban kira-kira usia 7 tahun sampai mendekati usia tamyiz. Kurang lebih minas sabya ila qabil al-khamisata asyara, dari 7 sampai menjelang 15 tahun. Wahia tasmulu atau tasmulul marhalatain, ini mencakup dua marhalah, ibtidaiyah wal mutawasitah takriban, di usia ibtidaiyah dan mutawasitah SMP. Asal saya ketiga adalah marhalatul buluq, fase balik. Wahia marhalatu zuhuri alamatir rujulah awil unuthah, dia adalah fase munculnya tanda-tanda kejantanan ataupun wanita. Nah, kalau hewan betinaan. Wahia marhalatu luzumil awamiri wan nawahi syar'iyah, yaitu fase diwajibkannya perintah dan larangan syariah. Wahia tabda'u min zuhuri alamatil bulughil ma'rufah, dan ia dimulai dari munculnya tanda-tanda baligh yang sudah ma'ruf, yang sudah kita kenal. Au min bulughi sinil khamisata asyara
atau dari usia 15 tahun ala ikhtilafi bain ahli ilmi fi taqdir sinni allati yakunu indaha bulugh wa hiya tuqabil taqriban bidayatu marhalati tsanawiyah. Jadi ya kurang lebih itu kayak di awal usia SMA. SMA. Sini kita lihat bagaimana beliau membagi fase usia ini dalam tiga bagian. Dan akan disampaikan setelahnya dasar-dasar yang beliau gunakan untuk membagi fase usia anak-anak itu ke dalam tiga bagian. Usia anak-anak sebelum tamyiz, usia tamyiz sebelum baligh, dan usia baligh. Usia baligh. Dan beliau akan sampaikan dalilnya dengan panjang lebar pada pembahasan insyaallah pekan yang akan datang ya, tentang apa dasarnya beliau membagi masa-masa atau fase usia anak-anak dalam tiga bagian ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada pertanyaan? Ya. Gimana? Waktu masih bayi itu susunya full formula. Memang ada perbedaan antara anak ASI dengan susu formula. Anak susu formula itu cenderung agak susah diatur. Bisa jadi. Jadi gini ya. Jadi gini, ada namanya pengaruh makanan, ada pengaruh apa? Pendidikan. Nah, jadi harus dipahami bersama bahwa kita itu bisa membentuk anak dan karakternya dengan apa? Makanan dan kebiasaan serta apa? Pendidikan. Ada juga anak yang diminumi susu formula ya nurut baik. Kenapa? Karena orang tuanya membinanya dengan baik. Jadi jangan risau ya kalau sudah kandung anaknya dikasih makan susu formula, jangan risau. Ada di sana cara yang kedua, yaitu apa? Pendidikan. Yang itu sangat menentukan. Oleh karena itu, sejelek-jeleknya bakat seorang itu bisa dikembangkan dengan pendidikan yang baik. Makanya Islam itu memperhatikan ilmu dan amal itu sangat hebat sekali. Karena itu yang bisa memperbaiki keadaan manusia, karakternya, sifatnya, sampai yang lain-lainnya. Oleh karena itu kita semua yang sudah terlanjur tidak menggunakan anjuran para salaf dulu dalam memberi makan anaknya, maka ada di sana peluang yang besar untuk merubah anak jadi anak yang soleh, yaitu pendidikan. Namun tentunya mungkin ya agak berbeda pendidikan anak yang makanannya itu sudah bagus sejak bayi dengan apa? Dengan yang kurang bagus.
Sama kayak seorang itu memilih suami yang baik. Suaminya baik, alhamdulillah mudah bagi dia untuk istiqomah. Namun kalau suaminya buruk, dia mesti capek dulu. Capek untuk mendakwahinya, akhirnya Allah perubah. Suaminya jadi baik, baru apa? Menikmati keindahan tersebut. Jadi memang demikian, ya. Demikian kita sudah berbuat yang tidak tepat, ya kita harus tanggung jawab untuk merubahnya agar tepat dengan pendidikan yang ada. Paham ya? Nah, jadi Islam itu subhanallah tidak menjadikan tabiat seseorang itu tidak berubah. Yang malas dengan pendidikan Islam jadi gak malas. Yang tadinya itu misalnya bandel, susah diatur, dengan Islam bisa diatur. Makanya pendidikan sangat penting dan menentukan sekali. Oleh karena itu pendidikan orang tua di awal-awal usia mereka itu sangat menentukan apa di masa yang akan datang. Maka zaman itu kan sudah bahasa rumah itu mendidik anaknya sejak kecil, maka ketika besar sudah tidak lagi bermasalah. Ya. Tapi kita ringkas ya, bahwa siapakah yang bisa memanfaatkan buku ini? Yang pertama adalah orang tua, pembimbing agama, dan apa? Para guru. Dan juga yang selainnya. Yang selainnya juga perlu baca buku ini. Buku ini ada membahas tentang majalnya. Tarbiyah untuk tubuh, tarbiyah untuk hati, tarbiyah untuk jiwa, dan apa? Dan akal. Ruh dan akal. Ada empat bidang. Ada empat bidang dan tarbiyah. Yang pertama tarbiyah apa? Jasad. Yang keduanya adalah hati. Yang ketiga ruh. Yang keempat adalah akal manusia. Kemudian kata beliau bahwa karena pendidikan ini bergantung kepada fase umur, dan kita harus bisa membina anak-anak sesuai dengan fase umur yang dimilikinya, maka dia membagi fase umur dalam dua bagian. Yang pertama masa kehamilan, yang kedua pasca melahirkan. Yang pasca melahirkan ini terbagi dalam tiga. Dalam tiga. Masa kanak-kanak 0-7 tahun namanya marhalah sabi qabla tamyiz. Ada yang dia 7-15 tahun namanya marhalah tamyiz, dan sisanya namanya marhalah bulugh. Marhalah bulugh ya. Yang ini nanti kita akan bahas satu persatu apa saja yang perlu orang tua perhatikan ketika usia tuhfulah, usia tamyiz, dan usia bulugh. Nantikan pada waktunya insya Allah kita bahas satu persatu bagaimana ulama memberikan kita nasihat tentang usia-usia tersebut. Yang jelas kata beliau di awal bahwa pendidikan yang tepat pada fase tertentu itu akan menentukan fase yang lainnya. Demikian dulu. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.